Ya oke okay guys, halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya di channel The Felix ya guys ya. Oke okay guys, video kita kali ini gue bakal membahas untuk karakter terbaru kita nih. BTW yaitu si Phoenix ya, Springjoy cuy. Jadi ya kita bakal langsung aja bahas, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue selesai upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah oke okay guys, kali ini nah guys ya, kali ini gue bakal membahas karakter baru kita yaitu si Springjoy Phoenix. Dan ya, itu leak karakternya udah keluar, preview skillnya juga udah keluar. Dan jujur aja gue mengira itu awalnya karakter ini adalah bertipe tank ya guys ya. Jadi ternyata karakter ini bertipe support dan dia itu healer ya guys ya. Nah jadi kalau kalian lihat dari skillnya di samping kalian nih BTW guys ya, jadi skill ini benar-benar simple, padat dan jelas banget ya. Singkat, padat, jelas banget cuy. Jadi emang skillnya nggak terlalu kelihatan banget, banyak efek ya segala macam. Cuman ada efek yang cukup unik aja yang namanya end course ya guys ya. Kita nggak bakal tahu itu efeknya kayak gimana. Jadi kita harus nungguin setidaknya itu karakter ini karakter ya minimal udah update di server global ya pastinya guys ya. Nah. Jadi gue nggak tahu juga sih emang pasti itu efek kayak gimana coy, tapi yang jelas dia ini healer ya guys ya. Nah dan di sini gue ngerasa untuk karakter sekarang ya guys ya, untuk dua karakter baru kita nih BTW, ini benar-benar sifatnya itu kayak simple banget karakternya guys ya. Skill-skillnya benar-benar simple dan nggak terlalu banyak penjelasan apapun tentang ya skillnya gimana pun atau efek-efeknya nggak terlalu banyak-banyak banget. Mereka tuh simple banget coy, nggak terlalu banyak menjelasin tentang ada efek gini ke efek gitu kayak, nah nggak ada coy. Jadi ini bikin gue agak ngerasa minder banget sih ya guys ya, mau gacha coy. Tapi kita belum lihat secara pasti sih harusnya guys ya, jadi kita harus lihat pastinya dulu sebelum kita mau gacha ya guys ya. Karena sebenarnya sih ini karakter juga masih gue bilang sih cukup mumpuni karena efek healing ini bagus coy. Ya walaupun nggak sekuat healingnya itu kayak Inasis Cooler ataupun mungkin ya kayak si White Rose Cartilla. Jadi menurut gue sih ya ini kayaknya masih bagus sih menurut gue coy. Nah jadi kayak gitu sih. Nah jadi ini gue juga agak merasa ada yang aneh guys ya. Ini kalau misalnya guys ya, kan kita tahu sendiri ya guys ya, untuk karakternya nanti update tuh bukan dua guys ya. Jadi untuk nanti karakter yang update itu ada 3 biji coy. Yang pertama ya Auditioner Inase, yang kedua sekarang yang ini coy, Phoenix Springjoy, dan yang ketiga itu ya Obsidian Armor coy. Nah jadi yang ketiga itu Obsidian Armor dan itu karakter tipenya healer ya guys ya. Itu bukan karakter bertipe DPS ataupun karakter yang tipenya support lagi. Jadi dia itu tipenya udah ketahuan healer coy. Karena emang kemarin juga dapet di beta test, tapi itu yang di tower ya guys. Tapi untuk yang di beta test juga dia itu emang tipenya healer ya guys ya pada saat itu cuy, itu Obsidian Armor. Tapi gue nggak tahu nih sekarang kayak gimana dia nanti guys ya. Apakah dia bakal gimana segala macam? Karena ini kan jadinya dalam satu gini guys ya, dalam satu bulan nanti kita bakal dapet. Ya, dua healer coy. Tiga karakter tapi dengan sistemnya tuh dua healer coy. Dan gue nggak tahu gimana sih skillnya si bukan arbiter ya, tapi si siapa namanya coy, Obsidian Armor. Cuman gue masih punya ya gininya, leak karakternya masih ada coy, leak skillnya pas di beta tester. Tapi gue yakin nggak bakal pakai itu sih nanti skillnya coy, karena skillnya pasti bakal diubah sama developer coy. Jadi kayak gitu sih. Nah gue harap banget sih itu karakter nggak mengecewakan aja sih guys ya. Nah jadi itu ya guys ya info dari gue. Jadi thank you banget nonton dah guys ya. Kita bakal tunggu update-nya nanti di tanggal 30. Jadi ini tanggal 28 BTW. Dan bentar lagi ada update coy. Jadi ya itu aja guys ya info dari gue. Jadi thank you banget nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oh ya gift code di bawah ya guys ya. Nanti cek di kolom komentar. Jadi thank you banget. See you next video. Goodbye. Dadah.